إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wahibukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali di pagi hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat yang paling suci di muka bumi, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau, tempat yang paling suci di muka bumi adalah masjid-masjid Allah. Kita berharap Allah pertemukan kita kembali di dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus daripada Masjid Al-Muqarrabin serta para asatidz, para jemaah, mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah, hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Ada dua poin yang saya ingin sampaikan sebelum masuk tema. Pertama, saya sampai di lokasi masjid sekitar jam 4 lewat 14. Saya lihat kok masih sepi gitu ya. Masjidnya kepalanya di mana, kakinya di mana belum lihat. Saya bilang kok masya Allah masih sepi gitu. Tiba-tiba menjelang azan, masya Allah, ahli surga pada datang satu persatu. Saya putar balik masuk ke sini, saya di sebelah sana, saya lihat jemaah, masya Allah, saya terkejut betul. Dan inilah harapan kita kepada umat Islam. Sholat subuh kita bukan seramainya sholat Jumat, tetapi seramainya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Betul? Dan saya gembira sekali. Saya tidak perlu ceramah lagi. Di sini sudah ahli surga semua, masya Allah. Saya senang sekali lihat masjidnya, masya Allah, sampai di luar, ya, sangat indah sekali melihat dan memandang umat Islam minimal aja memperhatikan sholat ibadahnya yang wajib, khususnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam menjalankan ibadah sholat akhir, insya Allah. Yang kedua, masalah bencana tadi. Kok kiainya minta dipindahkan ke tempat yang lain? Maka Allah tidak mau pindahkan karena sudah ada yang buruk itu. Nah, walaupun masih ada harus diteliti masalah membaca Al-Quran atau menghafal Quran hukumnya apa, harus lebih detail lagi karena ini secara umum wajib itu kan berbahaya. Menghafal Quran itu tidak termasuk fardhu ain kecuali sholat, ayat-ayat yang wajib kita baca dalam salat seperti Al-Fatihah sebagai rukun fardhu ain untuk semua orang. Tapi hafal Quran seluruhnya itu termasuk fardhu kifayah seperti sholat jenazah. Kalau dihafal sebagian, yang lain tidak berdosa. Tapi kalau semua tidak hafal, semua berdosa. Beda dengan menghafal seperti surat Al-Fatihah sebagai rukun dalam sholat, itu fardhu ain. Dan setiap muslim wajib menghafal Al-Fatihah dan sebagainya. Maka itu perlu diteliti lagi. Tetapi yang kedua ini, yang bencana mau dipindahkan kemana itu? Saya mikir dari tadi mau dipindahin kemana? Ke Papua gitu ya? Apa di luar Indonesia ya? Kalau kita bilang dipindahkan ke Amerika, banyak saudara muslim di sana. Pindahkan ke Cina lebih pusing lagi gitu ya. Ya. Maka saya mikir kayaknya itu maksudnya dipindahin kemana? Jangan-jangan ke Mesir gitu ya. Kalau pas bencana ke Mesir, Firaunnya hidup lagi, nggak ada Nabi Musa kan? Ya mudah-mudahan insya Allah senantiasa kita dijaga oleh Allah. Bencana ini akan turun, nggak bakalan putus karena kita berada di dunia. Dan dunia tempatnya ujian dan cobaan. Laqad khalaqnal insana fi kabad.
Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Allah berfirman, Tabaraka alladhi biyadihi mulku wa huwa ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup mati agar Allah mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Maka harus ditanya kembali kiainya itu, mau dipindahkan kemana biar kita bisa atur. Biar sebelum bencana pindah kita kasih tahu orangnya dulu gitu. Hati-hati mau ada bencana gitu ya. Mudah-mudahan senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada bencana, enggak ada musibah, dosa tidak akan berkurang. Bencana datang untuk mengurangi, membersihkan dosa kita. Bencana itu ada dua. Ada bala, ada ibtila, ya. Ibtila bagi orang beriman. Ada dua fungsinya. Pertama dihapus dosanya, yang kedua diangkat derajatnya. Jangan kira ketika diuji berarti Allah membenci, tidak. Nabi aja diuji, anaknya Nabi Nuh aja ditenggelamkan. Maka itu ujian bagi seorang nabi. Yang kedua diangkat derajat atau dibersihkan dosa. Yang kedua itu namanya bala, na'udzubillah. Kalau turun kepada orang kafir bukan kepada orang beriman. Allah musnahkan mereka dengan bala yang Allah limpahkan kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua, seluruh umat Islam dan seluruh manusia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema di pagi hari ini dengan cara mendidik anak menurut Islam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kita ini sebagai perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini sebagai perhiasan bagi kehidupan dunia ini, termasuk di dalamnya adalah harta, anak-anak, keluarga dan segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawat minan nisaa' wal-banin wal-qanatiril muqattarati minadh-dhahabi wal-fiddah wal-khayril musawwamah wal-an'ami wal-ar'am." Dan jadikan minder pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan seterusnya. Itulah kecenderungan manusia untuk mencintai perhiasan, hal-hal yang indah, sebagaimana perempuan mencintai perhiasan. Dan hiasan perempuan adalah rambutnya, hiasan laki-laki adalah jenggotnya, ya. Itulah perhiasan dunia. Perempuan yang punya rambut bagus, rapi, bukan karpet musola, bukan, ya. Rambut yang lurus, yang bagus, itu dia perhiasan. Selalu bangga-banggakan. Dan hiasan laki-laki, kata Aisyah istri Rasulullah, zinatul mar'ati fi sha'riha wa zinatul rajul fi hiyatihi. Perhiasan perempuan pada rambutnya, perhiasan laki-laki pada jenggotnya. Ya enggak ada jenggot juga enggak usah marah. Nah, itu kan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan ke tanah abang cari obat buat jenggot gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ini merupakan karunia, hibah. Hibah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Penunjuk pandangan mata kedua orang tuanya, kebanggaan orang tuanya. Kalau kita lihat anak kita rajin ibadah, taatnya luar biasa, itu menunjuk pandangan buat orang tua. Yang kedua, kalau anaknya sukses dan berhasil, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dan sekaligus perhiasan dunia. Ya tanpa anak, tanpa rumah tangga, yang jomblo itu gak merasakannya. Betul? Yang merasakan orang yang ketika pulang sehari yang kerja, gak tahu kerja apa, tapi dia kerja mencari nafkah untuk keluarga, sampai kerunan, subhanallah, hilang semua capeknya, semua lelahnya ketika memandang wajah istri yang salihah, ya, dan memandang wajah anaknya, dan anaknya ajak bercanda, bermain dan seterusnya, itu sebagai perhiasan membuat kita lupa segala-galanya. Serta anak kita ini sebagai bahan jiwa kita yang berjalan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat
خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik menjadi harapan. Apa yang seharusnya kita lakukan? Anak kita sebagai perhiasan, penunjuk pandangan buat orang tua. Tapi sekarang apa yang kita harus lakukan buat anak kita? Seorang yang bijak, jika sudah mengetahui bahwa anak merupakan perhiasan, titipan dari Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia akan menjaga perhiasan tersebut dengan sebaik-baiknya. Tapi itu sebaliknya saat ini, zaman now kan beda. Ibu-ibu berani gak meninggalkan emas yang berharga sama membantu? Ibu-ibu yang jawab, berani gak? Berani tidak? Berarti emas kita itu lebih berharga dari anak kita, betul? Anak dititipin sama membantu, ditinggal pergi. Tapi emasnya gak berani. Gak berani nih, berarti emasnya lebih berharga dari anak. Dan itu yang disayangkan. Saya pernah menemukan salah satu anak di salah satu sekolah SD, sekolah Islam di Jakarta Selatan. Anak itu ayah ibunya mencari uang. Saya tidak tahu kenapa dua-duanya harus mencari uang dan kenapa dua-duanya harus jauh. Kalau ibu dekat mencari uang, namanya memperbaiki ekonomi, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Perempuan selama pekerjaan itu memenuhi syarat-syarat dalam syariat Islam itu bebas. Ternyata ayah dan ibu dan anak-anak tersebut bekerja di Bali. Anak itu dititipin sama membantu. Ya, maaf dengan segala hormat. Ya kan pendidikan kita berbeda-beda. Ada yang SD, ada yang SMP, ada SMA, ada SMK, ada kuliah, sarjana, dan lain sebagainya. Maka ketika kita menitipkan anak kita bukan kepada masalah membantu, tidak kepada orang yang tidak punya ilmu pengetahuan atau tidak menjadi tiga adab akhlak, ya berubah rusak. Ternyata anak itu menjadi anak yang nakal. Kenapa? Karena membantu itu, ya sebentar dia menyampaikan apapun yang ada di pikirannya. Namanya orang kampung, kita sekodang ngomong aja begitu ya. Itu dia ngomong di depan anak. Anak itu merangkap semuanya, itu masih kelas 6 SD. Bayangkan anak seperti itu mengucapkan kata-kata kasar sampai gurunya menunjukkan mushaf. Mushaf yang kita bilang Quran, ya itu buku itu namanya mushaf, isinya Quran. Ya. Isinya di dalam Al-Quran itu dia tulis kata-kata kasar. Kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas ditulis dalam Al-Quran. Di halaman-halaman Al-Quran. Nah, ketika diteliti, itu anak kenapa sampai rusak begini? Ternyata orang tua yang wajib menjaga, ternyata meninggalkannya. Ketika kita tahu bahwa anak kita ini sangat berharga bagi kita, saya tidak butuh apa-apa dari anak saya cuma hanya butuh doanya. Saya cuma hanya butuh istighfarnya buat saya. Saya berharap anak saya selepas sholat, Rabbi ighfirli wali walidayya. Itu yang kita harapkan. Maaf, apa yang kita harapkan dari anak kita selain itu? Saya berharap anak saya kalau sudah hampir mau jatuh dari sirat, karena sirat di bawahnya ada neraka, anak kita bisa tuntun kita. Kalau sudah hampir mau jatuh, tidak bisa berjalan, anak kita yang menuntun kita. Atau ketika saya di akhirat ketika kita bangkit dari kubur, tidak ada bulan, tidak ada matahari. Idza syamsu kuwirat, idza samaa'u fatarat, dan seterusnya. Tidak ada bulan, tidak ada matahari. Loh, yang kasih jalan kita kepada masyarakat siapa? Amal ibadah kita. Ada yang 1 cm, ada yang 2 cm, ada 5 meter, ada 10 meter cahaya itu. Ketika kita bangkit, yang pertama bangkit dari kubur Rasulullah, kemudian kuburan ahli Madinah, ya, kemudian ahli Makkah, baru kuburan-kuburan yang lain di waktu yang sama. Ketika kita bangkit, tiba-tiba kita menemukan atau mendapati cahaya yang terang-menerang dalam hadis riwayat Abu Dawud. Anak kita ternyata menghafal Quran, memberikan mahkota dari cahaya kepada kedua orang tua. Itu yang kita harapkan. Buat apa sih kita capek lelah cari uang buat siapa? Tapi kalau cari uang sekedar memenuhi perut anak kita lalu kita lepas, itu berbahaya. Saya bukan sekedar memenuhi isi perutnya, yang kebanyakan orang tua zaman now telepon anak, nak sudah makan belum saya? Sudah mandi belum saya? PR sudah dikerjakan belum saya? Padahal ya Allah, kalau masuk ke dia makan, gak akan ditanya PR sudah dikerjakan belum. Udah makan belum? Sudah minum belum? Enggak ada. Yang ditanya siapa Rabbmu, Nabimu, agamamu,
Apa dia menjawab? Maaf, orang tua saya diurus sibuk mencari harta buat saya. Maka harus kita punya waktu berkualitas. Maka nanti di sini kita akan sampaikan, kenapa sih kita selalu memikirkan dunia, tak pernah memikirkan anak? Kenapa selalu memikirkan jasmani anak kita dibanding kita memikirkan rohani? Saya ingat waktu saya masih kecil di Mesir, ayah saya pertama mengharapkan saya belajar agama. Kata beliau, saya tidak butuh kamu kerja. Saya nafkahin kamu sampai mati. Tapi saya mau kamu hafal Quran. Saya mau kamu belajar agama. Kenapa? Kalau aku meninggal, ada yang mendoakan saya. Kalau kamu berbuat baik, saya akan kebagian pahala dari kebaikan itu. Walaupun tanpa kamu mengirimnya ke saya. Beliau, kalau kita gak sholat maghrib, kita kan makan rame-rame itu kalau di Timur Tengah. Itu udah jadi tradisi. Bahkan rame-rame itu gak sendiri-sendiri kayak kita di Indonesia itu. Suami piring sendiri, anak piring sendiri, ya siapa piring sendiri, masing-masing. Kalau kita enggak, satu nampak itu makan. Bahkan ukhuwah persaudaraan kita terjaga, kuat. Ya, bahkan kadang-kadang lihat suami istri, masing-masing piringnya, kan satu piring suami istri. Kenapa? Mendidik anak kita. Ya, itu sebagai pendidikan buat anak juga. Hal-hal kecil itu berharga bagi mereka. Kalau tidak sholat maghrib, kita nih, udah sholat maghrib? Belum, ya udah sholat sana. Namanya keluarga besar, kalau makan, sekali makan habis, berebut. Kalau kita nggak sholat, rugi. Kenapa? Oh, saya harus siap-siap sholat maghrib dulu. Kenapa? Karena kalau makan, saya telat, habis. Kita akan makan. Maka kita antisipasi dulu, sholat dulu, jaga apa, maghrib, isya. Dan beliau kalau sampai ke masjid, saya lagi berada di rumah, saya nggak duluan di masjid, atau nyusul beliau, itu berbahaya. Nggak, beliau nggak perlu bicara, sandalnya yang berbicara. Kita masuk, dia lempar sandal. Senjata itu. Kenapa? Karena dia merasa itu paling berharga bagi mereka. Dan saya lihat di Indonesia dulu, orang tua itu masya Allah kedisiplinannya, anak-anak dulu luar biasa. Tapi sekarang, entar, pegang handphone. Jangan orang-orang biasa, bupati aja ngaku sama saya. Siapa anak saya udah rusak? Lah, bupati aja udah begini, anak-anak orang biasa. Sampai nih, saya simpan handphone anak saya sama saya, Pak. Kenapa? 24 jam main handphone terus. Masa setiap malam hari orang yang sedang tidur, sedang sholat malam, ini gak main handphone. Dia loh gak makan, gak mandi, gak apa, tetapi yang penting harus main handphone. Maka ketika kita mengetahui bahwa anak perhiasan, titipan dari Allah, maka kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Yakni dengan membekali mereka dengan pendidikan yang baik. Jangan berpikir ketika Anda taruh anak kita di sekolah yang mahal, berarti anak kita sudah berhasil. Belum tentu. Harus ada kerjasama antara sekolah dan orang tua dan wali murid. Kalau ada kerjasama, ya rusak. Bisa jadi baik di dalam sekolah, tetapi di rumahnya sendiri berantakan. Di sekolah disiplin waktu ibadah, tapi di rumahnya sendiri kan. Dulu ketika awal datang Indonesia, saya belajar di sekolah internasional, sekolah Islam. Saya ketemu murid saya di luar, itu anak SMP. Kan di sekolah pakai jilbab semua. Saya lagi di mall, ditanya, asalnya Nusya Ahmad. Oh, saya tahu ini murid saya, tapi pura-pura aja gak kenal. Nah, siapa kamu ya? Padahal saya kenal, udah tahu orangnya, udah saya ajak bercanda terus. Kamu siapa saya? Oh, masa lupa sama saya diajak bercanda. Oh, maaf. Yang saya kenal murid saya itu berjilbab, bukan orang munafik saya. Kenapa kamu kok di sini nggak pakai jilbab? Kenapa? Berarti kamu munafik dong. Masa di dalam sekolah pakai? Kenapa takut sama manusia, nggak takut sama Allah? Langsung dia merasa malu ketika saya bilang itu. Kalau kamu berjilbab tadi, kamu manggil saya akan menoleh langsung. Dan saya akan menyambut kamu dengan baik. Tetapi kamu ketika panggil, ternyata ini bukan murid saya yang saya didik, maka saya gak kenal kamu. Jangan gitu dong, jadi malu aku dipanggil, masa gak didik-didik? Gak bisa saya, kenapa? Karena murid saya bukan yang ini. Ketika kamu berjilbab rapi, itu baru murid saya yang benar. Karena ketika apa yang saya sampaikan, kamu gak amankan, ya percuma juga. Kayak kantong bocor, betul? Isinya kasih, sokong tuh habis. Apapun yang masuk ya, nggak bisa lama di situ. Maka saya bilang sama dia, saya nggak kenal kamu ketika dalam kondisi ini. Tapi saya berharap murid saya ini, walaupun salah, dia akan berbaik kesalahannya. Ternyata belum lama datang Syekh Ahmad, orang tua.
Saya kan enggak marahin dia. Enggak, dia merasa bersalah. Katanya aku jadi orang munafik, katanya. Bagus daripada jadi Abu Jahal. Akhirnya ternyata dia berubah dengan ungkapan ini. Maka ini tugasnya orang tua. Jangan mengira bahwa memberikan pendidikan anak bahwa oh dia lulusan ini bagus. Nah, bacaan Quran di mana? Sholatnya di mana? Itu yang kita harapkan. Mau dia lulus SMA, SMK, apapun itu, sarjana, S1, S2, S3, gak ada urusan. Gak urusan yang berkaitan dengan akidah. Dan nanti kita akan bagaimana cara membina anak, menanamkan akidah, agama, pendidikan di dalam diri anak kita. Nanti anak ini mereka akan menjadi penunjuk mata, pandangan mata orang tuanya. Memiliki keluarga budi yang mengerti yang bagus dan akhlak yang mulia. Hal ini adalah perkara yang wajib atas setiap orang tua untuk memperhatikannya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Kalau sayang sama istri, sayang sama anak, jaga mereka dari api neraka jahanam. Suatu waktu istri pegang tangan suami, abang sayang sama saya. Abang sayang sama anaknya. Kalau abang sayang, buktikan dengan satu, apa? Ajaklah kami sekeluarga masuk surga. Jangan curang abang. Abang jangan masuk surga sendiri, kami dibawa di neraka. Atau sebagai istri masuk surga, ditinggal suami di neraka. Jangan. Harus masuk surga sekeluarga. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Maka kadang-kadang ada suami curang, ada anak curang, ada istri curang. Kenapa? Memikirkan diri sendiri, gak pernah memikirkan orang lain. Maka itulah turunnya bencana Allah. Suatu waktu dalam sebuah adab dikatakan Allah perintahkan Jibril menghancurkan satu negeri, satu kampung. Ketika Jibril turun, ternyata di tengah kampung itu ada orang soleh. Jibril ya takut, ini orang soleh, beribadah kepada Allah. Balik lagi laporan sama Allah, ya Rabb, ini ada orang soleh. Kata Allah, mulailah dengan dia duluan, lebih awal. Kenapa ya Rabb? Karena dia berbuat baik untuk dirinya, bukan mengajak orang lain dalam kebaikan. Kalau umat Islam, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bil haqqi, mengajak orang-orang dalam kebaikan dan bersabar dalam mengajak orang tersebut. Maka kata Imam Qurtubi tadi ayat 6 ini, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Imam Qurtubi dalam tafsir Tahrim, beliau mengatakan perintah ini wajib memelihara keluarga kita dari api neraka jahanam. Saya senang ketika melihat seorang tua, seorang ayah, sholat di masjid mengajak anak. Maka kalau dulu ngajak anak langsung, ayo sholat, mau. Zaman itu kan beda. Zaman Instagram, zaman Facebook, zaman apa, kan berubah anak. Jangan langsung perintahkan anak secara pendidikan saat ini, belum bisa. Ayo kita sholat. Sudah dengar azan? Ya, bukan masjid. Tidak. Sayang, sebentar lagi azannya. Sebentar lagi disamperin lagi. Sayang, 5 menit lagi azan. Sayang, ayo sudah azan. Ayo kita jalan. Itu kan bagus. Dan jangan berani meninggalkan anak di rumah. Tidak akan kalian sholat. Betul? Dia sibuk dengan ini. Tasbih baru ini. Ada ulama dulu bilang apa? Ya, setiap kali dulu aku ketemu ulama, aku menemukan di tangan mereka ada tasbih. Tapi saat ini kalau ketemu ulama, handphone yang 3 yang ada di tangan. Dulu kan orang pegang tasbih, sekarang pegang apa? Handphone 3 lagi. Ya, subhanallah. Maka itulah pelajaran yang berkat Allah. Harus kita berusaha menjaga anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Ini ada prinsip dan metode pendidikan yang baik. Bagaimana cara prinsip dan metode dalam Islam? Satu, at-tarbiyah bil qudwah. Mendidik dengan memberi contoh yang baik. Jangan suruh anak, sayang, lazam maghrib, ayo ke masjid sana. Ayahnya sendiri masih nongkrong di depan TV. Ibunya sendiri masih main handphone. Eh, sudah sholat belum? Belum. Ibunya aja sendiri belum sholat. Eh, sudah baca Quran belum? Orang tua di sini belum sholat, belum baca Quran. Maka itu yang kita harapkan apa? Sebagai orang tua, prinsip atau metode pendidikan yang baik, engkau memberi contoh yang baik dulu. Seperti ini. Dulu di Timur Tengah diceritakan ada cerita lucu dulu. Ada seseorang telepon yang angkat anaknya, ya. Ada seorang teman telepon ke ini temannya, yang angkat telepon itu telepon rumah dulu, rumah ada yang ini. Akhirnya langsung
diangkat tangannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah lagi ada di rumah. Sebentar pak, saya cari dulu. Dicari. Ayahnya ada. Siapa? Fulan. Bilang saya ada. Bilang bapak nggak ada gitu. Diangkat. Iya, bapak bilang nggak ada kata dia. Gimana mau mendidik anak menjadi bagus sedangkan kita nggak jadi dia bohong? Gimana mau suruh anak kita jujur sedangkan kita yang bilang ayah nggak ada gitu? Karena anak itu polos dan benar-benar jujur, terus apa yang disampaikan ayah bilang dia nggak ada. Kan kacau kan? Bahkan metode pertama adalah memberi contoh yang baik. Yang kedua, at-tarbiyatu bil 'adah. Mendidik dengan cara membiasakan yang baik. Anak kecil itu kalau dididik pakai jilbab lepas enggak apa-apa. Dididik terus, tapi jangan usia 2 tahun langsung dipakai jilbab. Ya, ada usia-usianya. Mulai 3, 4 tahun, 5 tahun dibiasakan. Pakai jilbab, jilbab lepas enggak apa-apa, dibiasakan. Ketika dia mulai besar, sudah mulai dewasa, balik, dia akan menggunakannya sendiri. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Anak, tak usah mikirin apa-apa, ajaklah ke masjid. Biasakan dia ke masjid. Biasakan dia puasa sunnah. Biasakan dia baca Quran. Biasakan dia ngaji. Biasakan dia hormat sama orang lebih tua. Kalau dibiasakan, ya, insya Allah dia akan terbiasa dengan hal yang demikian. Dan tidak bakalan hilang. Ya karena orang-orang tua kita yang dulu biasanya dulu diajarkan begitu. Karena dia melihat orang tuanya seperti itu, cium tangan, hormat sama orang lebih tua. Sekarang enggak, itu nyemunjuk. Ya, maka itulah, itu yang kedua adalah harus memberi cara yang baik atau membiasakan dengan baik. Yang ketiga, at-tarbiyatu bil maw'idhah, mendidik dengan cara memberi nasihat dan pembimbingan buat anak kita. Nah, memberi nasihat, anak kita ini kadang-kadang 4 tahun, 5 tahun langsung dihukum. Kayak TNI gitu ya. Anak kita bersuara, nah, itu gak boleh. Itu masih kecil, belum terbentuk yang baik dan buruk. Tinggal kita membentuknya. Nabi melihat orang yang sudah dewasa, istri Nabi aja. Istri Nabi, Nabi pernah suatu waktu pulang dari masjid, kan kita tahu Masjid Nabawi, rumah Nabi nempel sama Masjid Nabawi. Maka makam Nabi itu kamar Sayyidah Aisyah dulu. Ya, kamar Nabi, makam Nabi saat ini itu kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dulu. Maka Rasulullah SAW keluar dari masjid, ajak teman-temannya sahabatnya aja makan di rumah. Ayo ikut rumah Aisyah makan sama. Nabi bilang, saya punya sahabat, buat makan. Aisyah bikin makanan kelamaan. Nih, perhatikan. Bukan anak-anak yang kecil, enggak. Ini orang dewasa. Istri Nabi lagi. Kata Nabi, ayo kita makan di rumah. Pas Nabi menyuruh meminta Aisyah agar masak, ternyata Aisyah kelamaan. Akhirnya Nabi dikirimin makanan sama istri yang lain. Wis, makan datang. Aisyah pas lihat ada makanan, piring datang dari mana? Istri yang lain, ampun deh, langsung dibanting di depan sahabat Nabi. Tuh, salah besar, istri Nabi lagi, udah dewasa lagi, udah ngerti itu salah. Di depan sahabat lagi, langsung ambil piring itu dibanting di depan Nabi. Coba kata Nabi apa? Gharat ummukum, ibu kalian sudah cemburu. Karena istri Nabi ibu bapak kita. Wa azwajuhu ummahat. Ya, dalam surat Al-Azab. Maka kata Nabi Allah, ibu kalian sudah cemburu terlihat. Cemburu dia, marah. Nabi tidak banyak komentar, Nabi ambil piringnya. Makanannya langsung Nabi kasih. Selesai. Orang masuk ke dalam masjid, dalam Sahih Muslim dan Anas bin Malik, masuk masjid orang Arabi sudah besar, sudah dewasa. Buang air kecil di masjid. Sahabat bangun ini hajar. Kata Nabi, la tusrifu, jangan diganggu. Nanti malah cepetannya kemana-mana, nanti makin kotornya kemana-mana. Jangan biarkan aja di situ, fokus aja di situ. Biar khusyuk aja di situ. Kata Nabi apa? Selesai dia, selesai buangan, selesai hajat, dipanggil Nabi. Hei fulan, inna hadhihi masajid la tasqa'u misla hadhihi al-qadura. Masjid ini enggak layak kamu buang kotor, buat masalah. Buang ini di situ di masjid tempat ibadah. Ini layaknya area ibadah ini
hanya untuk orang berzikir, baca Quran, sholat dan lain. Nabi berbaik kesalahan dan Nabi SAW tidak marah. Bagaimana dengan anak kita yang sudah 3 tahun, 4 tahun? Ini contoh. Anak kita lagi bermain di rumah. Kadang-kadang kita yang mengarahkan ke dia. Kita kasih pengetahuan ke dia sedangkan dia tidak ada di pikirannya. Hei saya, awas nanti pecah dong. Pecah beneran. Karena termasuk omongan itu doa. Jadi daripada kita pindahkan. Enggak, saya hati-hati itu pecah nanti. Dia karena fokus dia ke situ. Padahal dia bermain jauh. Ketika dia fokus dari ke situ, penasaran dia pecah apa? Itu pecah apa gitu ya maksudnya. Ternyata ketika bermain pecah beneran. Orang tuanya mulai ngamuk. Padahal dari dia bermain setengah jam udah gak pernah mengarah ke situ. Ternyata orang tua sendiri yang mengarahkan. Lalu ketika dia salah, dia marahin. Maka kalau kita perhatikan, mendidik dengan memberi nasihat anak kita, tapi jangan kayak orang tua. Anaknya bilang, ayah apa, minta dong beli motor. Motor? Ini, laci tuh buka. Ada apa? Ada duitnya? Enggak, kartu keluarga, coret nama kamu di sini. Coret nama kamu di kartu keluarga. Saya gak mau kenal kamu lagi. Udah susah disusahin lagi beli motor lagi. Maka itu ada pembinaan untuk memberi nasihat. Jangan kayak anak yang lain di atas atap rumahnya. Ayah, beli motor atau saya lompat. Kata ayahnya, lu lompat, gue kasih 2 motor. Lu bunuh diri, saya kasih 2 motor. Kemudian yang keempat, at-tarbiyah bil muraqabah. Mendidik dengan cara memberikan pengawasan. Anak kalau bilang mau les atau mau sekolah atau mau ke masjid harus perlu pengawasan. Karena anak saat ini banyak ada yang bohong. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa menuduh anak kita. Contoh, ma, saya mau ke rumah teman fulan. Yang anak tahu dulu didirikan begitu. Kita habis maghrib, habis isya. Saya bilang sama ibu saya mau ke rumah fulan. Ya, mereka iya, jalan. Sebentar, gak sampai 15 menit, 20 menit, ayah saya datang ke rumah teman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fulan nih, ya. Oh, kenapa? Enggak, sama saya aja gitu. Kenapa? Beliau mau cek ini benar gak? Ini jujur apa enggak? Kalau bohong, kiamat sudah dekat. Sangkal itu, senjata beliau. Tapi kalau kita jujur, oh ya, berarti anak saya aman. Alhamdulillah. Maka perlu pengawasan. Handphone anak kita, dicek. Pas lagi tidur, kenapa? Iya, maaf, situs-situs yang tidak bagus, gambar-gambar yang tidak bagus, oh, ada obrolan yang tidak pantas. Kan maaf, seperti peran pemikiran saat ini. Peran pemikiran apa? Pemahaman radikal, hal-hal yang buruk, maksiat, itu masuk ke handphone. Maka kalau kita cek, oh, itu anak kita alhamdulillah aman. Itu perlu pengawasan. Saya ingat dulu ibu saya waktu saya pulang jam 11 malam kan curiga. Jam 11 malam itu pengalaman kalau di sana ya. Dia sampai akan pura-pura tidur, ini kok benar-benar dicek celana. Ini yang celana kita dicek. Kan dulu kita di Mesir, rokok itu haram. Kalau di sini, hukumnya apa? Halal, makruh gitu ya, ada yang makruh. Tapi kalau di sana mereka haram, udah. Menurut kita haram, selesai. Akhirnya ibu saya malam-malam cek, takut ada video, apa ada foto, ada apa, atau ada narkoba, atau ada rokok, atau apapun itu. Maka itu perlu. Hal-hal kecil itu menurut kita lebih besar. Kenapa? Laptop anak kita, saya coba dong, mau lihat handphone kamu dong, mau lihat foto-foto kamu gitu. Pura-pura aja. Anak kita kan pakai password semua, benar kan? Nah, itu kan susah dibuka. Tapi pas lagi dulu sebelah kita, dekatin. Nah, saya. Mana dong foto-foto kamu, saya mau ayah mau lihat, bunda mau lihat, gitu, dicek, lihat, oh alhamdulillah aman, cek WA-nya, Masya Allah teman-teman kamu banyak ya, gitu, bahasanya begitu. Jangan bilang, astagfirullah, ini apa lu, ini, itu kan trauma duluan, handphone yang dibanting di depan kita nanti. Nah, maka itu ada cara bagaimana kita bisa mendekat dengan anak kita, anggap dia sebagai sahabat. Kita curhat sama siapa? Teman. Kebanyakan orang gak curhat sama orang tua. Kebanyakan mereka curhat sama teman. Kenapa? Karena pendekatan mereka. Dia selalu tidak dihajar terus sama teman. Teman itu menjadi pendengar yang baik. Semua curhatannya dia mendengarkan. Maka kemudian yang terakhir, at-tarbiyah bil uqubah. Mendidik dengan cara memberikan hukuman atas suatu kesalahan. Tapi ini perhatikan, maka saya letakkan pada terakhir.
Hukuman itu apa? Bukan hukuman saya dipunjuk, dihajar, ditampar, tidak. Beda anak sekarang. Gimana hukumannya? Halangi dia mendapatkan sesuatu yang dia suka. Contoh, dia suka makanan ini, dia udah dapat, nggak tahan. Kamu belum salat, salat dulu baru mau dapat. Itu hukumannya. Dan hukuman anak kita akan berbeda-beda. Kalau hukuman ini nggak layak buat ini, maka masing-masing harus diberikan hukuman sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Kemudian berjumpa diberikan Allah SWT, karena waktu saya diberikan sampai jam 5.50, cuma tinggal 1 menit lagi. Ya. Membentuk keberbedaan anak kita. Membentuk keberbedaan anak kita harus dilakukan dengan pembinaan keimanan, akidah. Ya. Pembinaan dan kebiasaan ibadah, pendidikan akhlak, pembentukan jiwa, pembentukan intelektualnya, kemudian pembinaan interaksi sosial bermasyarakat. Masing-masing mempunyai cara praktis yang kita bisa lakukan. Pembinaan keimanan yang kita tekankan pada saat ini bisa dilakukan dengan cara apa? Mengajarkan keyakinan bahwa Allah senantiasa melihat dan menyertai manusia dimanapun mereka berada. Kan anak kecil kita bicara tentang Allah itu kan berbeda. Saya yang memberi kamu rezeki, yang kasih kamu hidup, yang kasih kamu makan, semua itu Allah. Dia belum tahu Allah itu siapa. Adalah dia menciptakan alam semesta, turian langit diciptakan Allah, bumi diciptakan Allah. Kamu dihidupkan oleh Allah, kamu nanti dihidupkan oleh Allah, kamu dikasih makan. Jangan selalu kaitkan anak itu dengan Allah itu pemarah, Allah itu balas dendam, Allah itu, itu gak boleh. Jangan bilang tuh, bencana tuh dari Allah, musibah dari Allah, ini kamu tinggal itu dari Allah. Itu kan anak mulai benci sama Allah. Betul? Seperti anak yang kita maksa hafal Quran itu tidak boleh. Ajarkan dia mencintai Al-Quran dulu, baru dia menghafal Quran sesuai kemampuan dia. Kadang-kadang orang tua sebagian anaknya dipaksa sehari hafal satu lembar, itu gak bisa. Karena kafaah, kemampuan anak berbeda-beda. Jangan ukur anak orang lain dengan anak saya, berbeda-beda. Umar bin Khattab menghafal surat Al-Baqarah 286 ayat dalam waktu 4 tahun. Karena kesibukan beliau, kan jangan ukur Umar dengan Abu Hurairah. Sekali dengar hadis nempel, kenapa? Karena sudah didoakan Nabi. Jangan ukur kemampuan sahabat yang lain dengan kemampuan sahabat Abdullah bin Abbas yang ngerti masalah tafsir. Maka masing-masing anak kita diberikan pembinaan bahwa Allah mengawasi kamu. Saya tidak lihat, tapi Allah tahu. Ada malaikat kanan kiri mencatat semua amal perbuatan kamu. Kecil merumusan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Kamu bisa bohong sama ayah, sama bunda, tapi kamu gak berani bohong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjadikan Rasulullah, keluarga dan para sahabat sebagai contoh. Ya, menyibukkan anak kita dengan membaca Al-Quran, As-Sunnah, Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus membahas maknanya. Jangan cuma diajarkan. Umat Islam itu bukan cuma yang hafal terus. Umat Islam itu membaca dan memahami, bukan sekitar ikra, tetapi afala yatadabbarun al-Qur'an ala qulubin aqfalha. Surah Muhammad. Kenapa umat Islam tidak suka mendalami Al-Qur'an? Apakah hati mereka sudah dikunci oleh Allah? Maka bukan sekedar membaca, tetapi kita wajib senantiasa untuk memahami apa yang kita baca. Kadang-kadang kita baca syair yang dulu dibaca di Indonesia, itu buatan orang Syiah semua. Hampir separuhnya itu buatan Syiah di Indonesia. Dulu-dulu ya, lagu-lagu yang mungkin kita masih bisa hafal. Ana madinatul ilmu alimu babuha, faman aradat. Aku adalah Madinah, kotanya ilmu dan pintunya adalah alim. Itu dia bilang dalam syair dia, itu hadis sahih, itu hadis palsu buatan orang Syiah. Ikutan aja kan, apa yang dibaca orang lain kita baca. Salah satu jamaah memberiakan saya satu lembaran kertas dari seorang kiai, karena kakaknya sedang sakit, minta doa dari kiai, dikasih lembaran kertas tulisan bahasa Arab. Kata beliau, selepas sholat fardu baca doa ini. Apa yang saya buka? Al-Fatihah untuk Nabi Sis. Ada Nabi namanya Sis kan? Ada Isis? Iya, Nabi Sis kan ada. Itu apa itu? Karena ini orang merasa dia berilmu, membohongi orang lain. Maka ketika kita meminta sesuatu, minta artinya apa itu Ustaz? Mau tahu ini artinya apa? Ada dulu jamaah lucu datang ke saya,
Syirnya aja baru satu. Terus sadis kita dua, saya baru aja satu. Akhirnya saya bilang, mau istri kedua ya, baca doa ini. Kapan? Dalam sholat malam, selepas sholat fardhu apa? Allahumma ja'al zaujati fid dunya wahida. Dia kan gak ngerti bahasa Arabnya apa. Oh, ya udah, dibaca berapa kali? Sebanyak-banyak. Dia baca. Berapa bulan sih dapat? Insya Allah 4 bulan udah dapat yang kedua. Bisa yang ketiga juga. Bisa sampai tutup yang keempat sekalian. Oh, keren banget doanya. Ya udah, aku amalin aja deh. 4 bulan, 5 bulan menghilang, ketemu lagi. Syukur, bohongin saya dong. Kok doanya gak laku-laku? Masalahnya ketika antum minta doa, gak nanya artinya apa? Baru. Iya benar juga. Loh, terus artinya apa? Ya Allah, jadikan istriku di dunia cuma satu. Astagfirullah. Sadis, kata beliau. Orang saya minta doa biar nambah satu lagi, kok jadi satu, kata beliau. Gimana ini? Ya kan antum salah. Anda kasih doa, antum gak nanya artinya apa? Maka jangan ikut-ikutan. Akhirnya bilang, terus gimana dong? Saya mau perbaiki. Gak bisa diperbaiki, orang kamu 4 bulan doa. Mereka udah catat, permanen semua. Gak bisa dihapus. Pak, katanya nasib saya hapus banyak. Terimalah satu. Jangan kayak satu jamaah. Istrinya jahat seumur hidup, aduh benar pusing dari istrinya. Temannya bilang, caraikan untuk perempuan. Cari yang soleh, akan kamu orang soleh. Kata beliau apa? Kasihan kalau saya ceraikan nikah orang lain, kasihan orang lain juga. Biarkan aku yang menderita, biarkan aku sabar. Insya Allah pahalanya besar. Pas istrinya suatu waktu meninggal, udah mau dimakamkan, pas di pemakaman, kata beliau, tunggu aku saksikan kalian orang yang hadir di pemakaman istriku, aku ceraikan dia pada saat ini. Orang kaget, bapak kejam, masa ceraikan istri udah meninggal? Siapa? Saya udah capek di dunia, masa kita berhubungan? Tapi bapak-bapak jangan dilakukan ya. Contoh yang buruk ya. Seperti Allah mindahkan bencana dari Indonesia ke negara lain. Maka mendidik anak kita. Maaf, kita ke toko buku, dibeliin apa, anak kita komik, buku-buku apa, belikan kisah-kisah para sahabat. Kan sekarang udah canggih, Masya Allah. Ya, dulu-dulu kita ngapal Quran, Qurannya ya Allah, yang dulu lama itu. Sekarang Masya Allah ada gambarnya, ada warna-warninya. Itu sekarang Quran itu udah Masya Allah udah canggih. Tulisan awal itu pakai tulisan merah, ini warnanya ini tajwidnya. Udah jelas, udah dipermudah, tapi kita malas. Dulu kan susah kita dapat begitu, tapi kita malah rajin. Sekarang udah mudah, malah kita yang lebih malas untuk membaca Al-Quran. Kisah-kisah Nabi, kisah para sahabat. Waktu sampai pernah anak-anaknya anak di sekolah SMP, saya nanya siapa nama istri Nabi, kata beliau apa? Fatimah. Ampun. Terus saya balik lagi, terus siapa nama anak Nabi? Aisyah. Kacaunya otaknya terbalik. Karena sering dengar lagu alamat palsu, sakitnya tuh di sini, maka rusak anak kita mau ngapain balik. Maka anak kita jadi rusak pemahaman dan pemikiran mereka. Kemudian para jemaah ajarkan kisah-kisah tentang para sahabat. Nabi ini sosok yang mulia, Nabi sosok yang baik, Nabi ini mencintai umatnya, Nabi begini dan seterusnya. Kemudian kita membinaan tentang keteguhan mereka dalam mempertahankan keyakinan mereka dan siap berkorban untuk hal tersebut, ya, untuk syahadat, untuk tauhid. Hati-hati, ini adalah harga mati kamu. Jangan sampai dibakar-bakar, jangan sampai diremehkan, jangan sampai dihina. Karena kita lahir dalam la ilaha illallah, kita hidup dengan la ilaha illallah dan berharap wafat dengan la ilaha illallah dan bangkit bersama ahli la ilaha illallah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, apa? Nabi mengatakan, barang siapa akhir ucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang saya bahas adalah pembinaan ibadah, ya. Pembinaan ibadah merupakan penyempurnaan daripada pembinaan akidah. Ya, hasil dari akidah akan nampak pada tubuh kita, gerakan kita. Oh, saya cinta Allah berarti saya harus melaksanakan perintahnya. Maka itu langsung kita menjadi cermin dari keyakinan. Dr. Said Ramadan Al-Butri rahimahullah ta'ala mengatakan, agar akidah anak tertanam kuat dalam jiwanya, dia harus diserami dengan air ibadah, dengan segala ragam
dan bentuknya. Dengan begitu akidahnya akan tumbuh kokoh dan tegar dalam menghadapi cobaan, kehidupan, fitnah dunia, fitnah harta dan segalanya. Karena waktunya dari tadi sudah habis, saya ada beberapa doa untuk para jemaah. Ini doa buat anak kita. Doa orang tua untuk anak. Doakan anak-anak kita, insya Allah dengan doa-doa dari Al-Quran ini, insya Allah akan menjadi anak yang saleh. Pertama, doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surat Ibrahim. Ini doa Nabi Ibrahim untuk anak-anak keturunan beliau. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Maka kalau kemudian anak kita ibadah, sambil berusaha mengajar dia sholat, doakan dengan doa ini. Jangan bilang anak saya kok nggak mau ibadah. Apakah kita sisakan doa enggak dalam sujud buat anak? Ibu-ibu bilang, doain Syekh, anak saya nggak mau sholat. Saya kira anak 7 tahun, 10 tahun. Oh, anaknya usia berapa? 30 tahun. Ini udah 33 ini. Udah 30 tahun kelamaan. Balik dari usia 9-10 tahun. 20 tahun orang tuanya kemana? Kenapa nggak disuruh untuk ibadah? Jangan-jangan ibu nggak pernah sholat juga. Maka doa tentang sholat anak, Rabbi ja'alni, baca bersama-sama. Rabbi ja'alni, muqimas sholati, wa min dhurriyyati, Rabbana, wa taqabbal du'a. Du'a kedua. Rabbi hadli minas salihin. Ini surat as-sofat, ini doa Nabi Ibrahim juga. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Ya salam. Kalau tengah malam itu sholat dua rakaat, baca ayat Rabbi ja'alni muqimas sholat. Selepas dari sholat aja, atau dalam sujud, karena apa boleh dekat kepada Allah. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang kedua, Rabbi hadli minas salihin. Terus ada doa lagi. Rabbi hadli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ul du'a. Doa Nabi Zakaria ketika melihat kesalihannya Maryam dalam surat Al-Imran, lalu langsung beliau berdoa, Rabbi hadli min ladunka. Ayo bersama-sama. Rabbi hadli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul Al-Du'a. Ya Rabbu, ya, berilah, berikan aku, ya, anak-anak keturunan yang baik, keturunan yang tulus seperti Maryam. Karena beliau kaget melihat Maryam, loh, rajin ibadah kok, buah-buahan musim panas, ada musim dingin. Musim dingin ada musim panas, loh, ini karena kesalehannya. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Lalu langsung beliau berdoa dengan doa tersebut. Maka kalau di foto, di share ke teman-teman, biar mereka rajin berdoa dengan ini. Kemudian yang terakhir, Rabbana, bersama-sama, Rabbana, hablana, min azwajina, wa dhurriyyatina, qurrata, a'yunin, waj'alna, lil-muttaqina, imama. Nah, kalau di dalam sholat tahajud, sholat malam, berdoa buat anak kita. Pertama, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hablini minas salihin. Rabbi hablini min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Yang terakhir, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Ini kalau kita dibaca dengan tulus, dengan niat tujuan Allah berkait keturunan anak kita, insyaallah semuanya akan menjadi anak yang saleh dan saleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita semua dunia dan akhirat. Mudah-mudahan saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf lewat daripada waktu yang sudah ditentukan atau sudah dijadwalkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi maaf kepada kita. Saya akan berikan waktu untuk pertanyaan seputar tema maupun yang lain. Tapi pertanyaannya disingkat, biar kebagian pertanyaan yang lain. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustaz ada dua hadis. Nah, ini hadis pernah saya carakan sama Ustaz-Ustaz. Nah, Ustaz-Ustaz kebanyakan kalau kita bacakan hadis, hu itkallam ma'na, pas tafsir lah. Nah, sar hadis ini
awal hadis inna mata al-insan qata 'amaluhu illa sadaqat jariyah al-'ilm muntafaqun al-walad as-salih hadha wahid yang kedua da'u marwaqun bis sadaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hadis yang antum sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Abu Hurairah. Idza mata Adam, ada riwayat idza mata insan inqata 'amalu illa bithalam. Ilmun yuntafa'u bih, waladun ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah, waladun shalihun yad'u lahu. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Apabila manusia, ada riwayat lain, apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali tiga, ilmu yang bermanfaat seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Beliau lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Ilmu masih kita kaji, ilmu bermanfaat yang bukan hanya, maaf, sebagian ulama menafsirkan ilmu itu ilmu berkaitan dengan agama. Bahasanya di sini umum, ilmu bermanfaat. Apakah ilmu berkaitan dengan matematika yang kita perlukan, ilmu berkaitan dengan agama maupun yang selama membawa manfaat untuk manusia, maka itu akan mengalir pahala untuk beliau. Maka setiap kali mengkaji kitab-kitab Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Sahih Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, berikan kebahagiaan dari para pahala ilmu tersebut. Itu yang pertama, ilmu bermanfaat. Yang bermanfaat bukan sekedar buat beliau, tapi dibagikan manfaatnya kepada orang lain. Khairun nasi anfa'u min nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaat untuk orang lain. Yang kedua, shadaqah jariyah. Ada hadis dalam Sunan Abu Dawud, ada 7 sedekah yang mengalir seperti orang yang mewakafkan masjid, mewakafkan mushaf, mewakafkan sumur untuk kaum muslimin dan lain sebagainya. Sedekah jariyah, ulama membahasnya secara luas. Sedekah yang kita kerjakan di masa hidup kita atau dikerjakan atas nama kita dari sahabat kita, teman kita, atas nama kita sesudah wafat kita. Kita meninggal, orang bilang sedekah buat fulan. Sebagaimana Imam Abu Hanifah setiap hari Jumat berinfak 20 dinar. 10 dinar atas nama ibunya beliau, 10 dinar atas nama ayahnya, itu sedekah jariyah yang pahalanya tidak putus, ya. Dan tidak putus sampai contoh orang taruh karpet masjid di masjid, itu pahalanya mengalir terus sampai sudah tidak layak dipakai. Sampai ulama mengatakan yang kecil aja diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waladin shalihin yad'una, anak saleh yang mendoakan kedua orang tua. Di sini ulama mengatakan walad ini bahasa nakirah bukan ma'rifah. Maka disebut waladin itu apakah anak kandung atau anak semua? Sebagian bilang sebagian besar anak kandung yang saleh yang mendoakan. Maka ada orang bertanya sama salah satu ulama, "Ya Syekh, apakah saya termasuk orang saleh?" Ditanya sama syekhnya, "Kamu mendoakan orang tuamu?" "Loh, urusannya apa?" Kata Nabi begitu, anak saleh yang mendoakan orang tua. Kalau kamu saleh, pasti kamu mendoakan orang tua. Kalau kamu mendoakan orang tua, berarti kamu orang saleh. Maka ada yang mengatakan, walidin saleh adalah anak kandung. Dalam surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ada saya berpendapat bahwa walidin ini nakirah tidak dikhususkan anak kandung, bisa murid, bisa anak angkat, bisa anak yang kita asuh, siapapun. Maka insya Allah pahala doanya sampai. Awwaladin salihin yad'una, anak salih yang mendoakan kedua orang tua. Ini secara pembahasan kecil tentang hadis Sahih Muslim ini. Dan itu pembahasan lebih luas di dalam kitab-kitab ulama. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, Dawu mardhakum bis-shadaqah. Ini hadis sahih. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kenapa? Sedekah itu adalah berbagi, memberikan jalan dalam setiap kesusahan yang orang lain alami. Maka ketika dia memberikan sedekah kita kepada orang lain, insya Allah Allah membuka jalan buat kita. Imam Ibnu Qayyim Juziyah menceritakan ada salah satu orang yang kakinya itu ada luka, itu keluar darah terus atau nanah gitu, gak berhenti-berhenti. Akhirnya kata Imam Ibnu Qayyim, ketika orang itu minta pendapat dari beliau, "Saya ini sakit terus, kapan saya ini bisa sembuh dari penyakit ini?" Kata Imam Ibnu Qayyim, "Coba cari ke tempat yang tidak ada sumur di situ. Kamu gali sumur di situ.
Insya Allah kalau air sumur itu keluar, insya Allah ini ditahan, nggak akan keluarnya ini lagi penyakit tersebut lagi. Ternyata beliau lakukan lalu disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedekah itu kata Nabi, al-mu'minu fi dhilli shadaqati yawmal qiyamah. Seorang mukmin ada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Jangan meremehkan sedekah sekecil apapun, tapi ikhlas. Maka Allah berfirman surat Al-Imran, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan. Dalam tafsir lain ulama mengatakan meraih surga kemuliaan kecuali kalian infakkan daripada apa yang kalian sudah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, orang yang bersedekah dengan tangan kiri kanan sampai tangan kiri tidak ada mengetahui. Maka sampai ada salah satu kitab namanya Berobat dengan Sedekah. Ya, Berobat dengan Sedekah itu buku diterjemahkan bahasa Indonesia. Di situ ada cerita satu rumah yang kalau di situ jarang mereka manggil dokter. Kenapa? Ada kotak setiap bulan mereka taruh uang itu buat sedekah. Akhir bulan mereka kasih ke orang yang membutuhkan. Maka mereka itu tidak memerlukan dokter. Kenapa? Mereka berobat dengan sedekah. Ya, dan pembahasan yang luas, antum bisa ada video saya di YouTube namanya Berobat dengan Sedekah. Saya bahas secara detail ada ayat Al-Qur'an, hadis yang sahih dan kisah-kisah tentang hadis seputar hadis ini. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khair. Antum kelihatan belum sarapan. Belum sarapan aja udah kencang, gimana sarapan? Ada mas, oh iya ini komplit TNI ya. Untung kali tembak pakai video clear. Jazakumullah khair. Nah, silakan. Ada pertanyaan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang cara mendidik anak itu sedang kita pelajari ataupun usah sampaikan ada beberapa hal. Kalau seorang atau orang tua mendidik, walaupun dia mendoakan setiap malam, namun lingkungannya tidak mendukung, itu mustahil. Anak itu kan berlaku, tapi kalau kondisi lingkungannya tidak mendukung, si anak itu tidak akan baik. Saya pernah melihat suatu tempat, itu di tempat televisi radio apa itu? Itu di tempatnya, situasi tempatnya itu udah suram. Kondisinya itu melakukan ayat-ayat Allah atau implementasinya sudah itu baik. Nah, si orang tua itu mendoakan, tetap anaknya itu akan berubah. Tapi kalau kondisinya tidak mendukung, setiap malam orang tua mendukung, dia dipengaruhi apa yang dikatakan Ustaz. Satu, dengan informasi. Anak-anak bantah ini dulu boleh? Oke. Siap. Ya udah gini, kita santai bicara. Perubahan itu tidak harus menunggu didukung oleh lingkungan. Memang lingkungan itu ada faktornya. Buktinya ada orang hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, Abi Sa'id Al-Khudri, orang yang telah membunuh 99 orang. Lalu bertanya tentang orang yang paling alim, dikasih tahu orang ahli ibadah, dibunuh menjadi 100, ditanya ada orang alim yang bilang, kamu tinggalkan negerimu karena negeri suh, ardu suh, pergi ke negeri yang baik. Berarti lingkungan, benar kan? Itu salah satu faktor. Tapi bukan faktor utamanya. Kenapa? Perubahan itu harus dalam diri kita. Buktinya apa? Saya cuma dua baris saja. Kalau kita mau berubah, gak perlu menunggu lingkungan. Berubah itu dalam diri kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah satu kaum sehingga mereka dari dirinya mau berubah. Buktinya, anak hidup di bawah adab seorang nabi, rasul pertama di muka bumi, anaknya Nabi Nuh. Lingkungannya baik, tapi dia gak mau perubahan dalam dirinya. Berubah gak dia? Berubah enggak, dia ditenggelamkan. Surat Hud antum baca nanti. Ya bunayya irkab ma'ana wa tarkab ma'akafirin. Hai anakku, naik bersama kami, jangan ikut orang kafir. Akhirnya ditenggelamkan. Ujung-ujungnya Nabi Nuh, Rabbi inna bi min ahli. Ya Allah, ini anakku termasuk keluarga. Kata Allah, tidak. Inna hu laysa min ahli, inna hu 'abdun ghayru shalih. Dia bukan termasuk keluarga. Bukan masalah jangan lempar ke lingkungan, belum tentu. Buktinya dia hidup di bawah atap seorang, rumah seorang rasul pertama di muka bumi. Tapi tidak mau berubahan dalam dirinya. Jadi dirinya dari dalam hatinya, maka tidak berubah, maka ditenggelamkan oleh Allah. Satu lagi, lingkungannya lebih parah lagi, istrinya Fir'aun. Betul nggak? Lingkungannya baik apa buruk? Buruk. Tapi karena mau perubahan dalam dirinya, sampai dia berdoa dalam surat Al-Ahzab akhir. Rabbi bini indaka baitan fil jannah.
mana jin min Fir'aun wa amal. Loh, istri Fir'aun, orang yang zalim yang mengatakan dalam surat Al-Nasihat, ana rabbukum al-a'la, aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Tapi perubahan itu memang mulai dari diri kita, kemudian didukung oleh lingkungan. Tapi jangan jadikan faktor lingkungan adalah utama bagi kita. Kalau lingkungan buruk, saya ikut buruk. Tidak. Itu hadis dalam Sahih Tirmidzi, la yakun ahadukum imma'. Jangan orang menjadi imma'. Sahabat itu apa itu imma'? Kata Nabi, kalau orang lain berbuat baik, kita berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, kita berbuat jahat juga. Itu enggak boleh. Maka jangan kita menjadikan faktor utamanya pertama dari hati kita, taufik dari Allah, hati kita, kemudian lingkungan. Tetapi bukan faktor utamanya adalah lingkungan. Buktinya anak Nabi Nuh dan istrinya Fir'aun. Ya, saya setuju hal itu ya. Ada pikirian, tapi dengan kondisi itu secara tidak kolektivitas atau secara tidak makro, mikro. Sekarang kita bicara bersama keluar, luasan akan merubah umat kita. Nah, tantangannya hari ini adalah televisi, kemudian HP dan sebagainya. Nah, kita tadi bicara mikro. Ustaz bicara secara mikro, kita sedang bicara makro. Ini bagaimana umat ini berubah? Buktinya ini, maaf, dulu di zaman Nabi, sahabat ini lemah. Lingkungan yang parah. Jangan ngomong handphone itu hal kecil. Itu difitnah dalam agama, itu fitnah paling besar. Maka Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Maka dianjurkan kita membacanya pada hari Jumat. Karena berkaitan dengan fitnah tentang agama. Anak-anak muda yang melarikan diri, ashabul kahfi. Mereka berlindung kepada gua, berlari daripada seorang raja yang zalim. Maka ini, memang itu pertama adalah taufik Allah. Tapi yang kedua, kalau kita melihat fitnah dulu lebih parah dibanding sekarang. Bilal bin Rabah diseret siang hari di padang pasir. Tetapi beliau masih teguh iman, masih kokoh iman, betul? Nah, dan tidak berubah. Handphone itu kecil dibanding antum disiksa atau diseret atau dipukul atau dibunuh atau dihina. Tapi mereka bisa hidup. Kenapa? Memang taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memang itu semua punya peran karena pembahasan kita tidak selesai tuntas. Punya peran semua. Saya sudah sampaikan di TV juga. Pemerintah punya peran. Perannya apa? Mengontrol TV dong. Masa TV kita cuma nonton pacaran sama hantu? Cuma nonton yang di acara, gak usah di malu-malu ini. Di Antv contoh, bicara tentang apa? Merusakkan akidah umat Islam yang baik. Yang bicara tentang dukun, sihir, dan lain. Itu kan kekufuran dalam Islam. Loh, ilmu yang kemana dong? Pemerintah kemana? Lagi sibuk, saya lupa maaf. Lagi sibuk, lagi cari ini, benar kan? Nah, itu yang saya maksud. Pemerintah punya peran, sekolah punya peran, masjid, musola, orang tua, keluarga, masing-masing punya peran, harus kami semua tegakkan. Betul? Maka jangan bilang ke saya, nah, peran pertama, anak itu lahir dalam keluarga, berarti pertama, tanggung jawab keluarga. Peran kedua adalah masjid dan musola. Kemudian yang ketiga, ini kan anak keluar dari rumah, masjid, musola, kemudian naik lagi sekolah, naik lagi adalah pemerintahan, kemudian yang terakhir adalah media. Karena mereka wajib masing-masing untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Betul? Dan kita lakukan insya Allah gini, tidak putus asa bahwa dalam lingkungan yang buruk ini, insya Allah muncul bagi orang-orang yang baik. Islam, ada etika, Al-Quran, hadis, insya Allah kita lebih aman.
karena itu adalah dari Allah yang Maha Mulia, sempurna dalam semuanya, berbeda dengan aturan manusia yang banyak keliru. Anak khawatir sebentar lagi akan dibincang hati lagi ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melihat kita, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah dilanjutkan lain kali. Insya Allah ajak anggota DPR ke sini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalau ketemu di dunia lagi, ketemu bukan di DPR ya, di surga di Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.